Oke, itulah si speaker 10 in dari keluaran Hooper. Dan saya bacakan lagi nih speknya. 10 in power handling kapasitas 350 watt, maksimal power 700 watt atau program power 700 watt. Impedansi 8 ohm. Sensitivity. Jangan lupa tekan subscribe channel Angkasa Proson Bandung dengan menyalakan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta audio di Santero Nusantara? Jumpa lagi dengan kami dari Angkasa Proson Bandung. Dan video kali ini kami akan unboxing sebuah transducer atau speaker komponen dari keluaran Hooper dengan tipe 10F350A. Nah, mungkin Anda atau kami juga sebenarnya penasaran seperti apa barangnya Hooper 10 ini. Dan kita cek aja langsung. Dan ini spesifikasinya. Oke. Nah, ini tampilan depannya. Sebenarnya dia tahan air ya. Daun-daunnya tahan air. Oke, ini daunnya tahan air dan tampilan ini minimum posnya. Sip. Nanti kita cek spesifikasinya. Ini tampilan belakangnya. Remnya dan kokoh. Oke, selanjutnya kita baca-baca speknya. Hooper K10F350A, jenis woofer. Nah, itu spesifikasinya. Dan 10 in, voice coil 3 in. Power handling 350 watt, 700 watt peak, impedansi 8 ohm, frekuensi range dari 50 Hz to 3 kHz. Dan yang Anda lihat nih seperti apa diagram si frekuensi responnya. Bagi Anda yang lebih mengerti diagram kayak gini pasti lebih tahu. Oke. Oke, selanjutnya kita cek suaranya. Dan seperti biasa kami dari power langsung ke speaker tanpa menggunakan crossover atau aksesoris lainnya. Kami di sini menggunakan power Crest Audio seri P900
Dan mungkin bagi Anda yang biasa atau hobi dengan custom box, ini sangat rekomendasi untuk line array yang two way mungkin ya, dengan frekuensi dari 50 ke 3 kilo mungkin cocok untuk line array Anda yang sistem two way. Daunnya waterproofing, jadi bila mana hujan pun tidak terlalu khawatir kena air. Cobain musik yang lainnya. Speaker 10 in dari keluaran Hooper, dan saya bacakan lagi nih speknya. 10 in power handling kapasitas 350 watt maksimal power 700 watt atau program power 700 watt, impedansi 8 ohm, sensitivity 96 dB dan frekuensi range 50 ke 3 kilo. Voice coil 3 inch dan dia mempunyai bobot 6,7 ya, hampir 7 kilo ya satu piece-nya. Oke, dan bagi Anda yang memerlukan unit ini atau ingin memesan atau segala macamnya, boleh menghubungi nomor telepon yang sudah kami catat di samping kanan, dan jangan lupa juga untuk selalu mengunjungi halaman Facebook kami, Angkasa Proson Bandung, dan juga IG-nya Angkasa Proson. Terus juga jangan lupa untuk selalu terus mengikuti video-video kami di channelnya kami Angkasa Proson Bandung, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like, juga komen, dan tentunya share channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.